pasca rumah tangganya bersama Nazar kandas di tengah jalan, janda kaya raya Muzdalifah dikabarkan dekat dengan beberapa pria. Belakangan waktu ini, Muzdalifah pun dikabarkan menjalin kedekatan dengan seorang ustadz bernama Gus Anom. Sebelumnya, Gus Anom pernah dikabarkan dekat dengan pedangdut Kristina. Kabar kedekatan Muzdalifah dengan Gus Anom tentu menjadi pemberitaan yang menarik untuk dikulik. Maka ketika awak media berkesempatan bertemu dengan Muzdalifah dan Gus Anom dalam sebuah acara, ada beberapa pertanyaan terkait kedekatan mereka. Dan berikut jawaban Muzdalifah atas pemberitaan yang belakangan waktu ini beredar. Ya, kan kalau kita ikut ke jalan yang itu kan pengajian, aku kan bukan pengajian, aku bukan ke Ustaz Anom nanti ya. Tiap aku diundang, ada teman, ayo ikut ceramah. Jadi buat penambah wawasan kita, buat menambah, tidak namanya manusia kan suatu pun pasti ada masalah. Kita ambil hikmahnya, kadang-kadang sebagai tempat saja itu kan selalu menceritakan yang baik, kita ambil hikmahnya. Kabar kedekatan Muzdalifah dengan Ustadz Gus Anom beredar sejak janda lima anak ini kerap kali mengikuti pengajian yang diadakan oleh sang ustadz. Maka lantaran tak ingin semakin tersudutkan dengan pemberitaan yang tidak benar ini, Gus Anom pun juga memberikan klarifikasinya. Saya sudah mengajak semua kalangan artis, bukan janda aja ya, juga ada yang single juga ada. Cuma memang kebetulan kemarin yang bisa hadir ya mereka orang. Kalau ada image kenapa harus janda bikin, ya saya juga nggak tahu, semua itu kan atas ridhonya Allah. Bisa terjadi kita mengundang orang nih misalkan, kalau Allah nggak ridho tetap nggak bisa. Nah kemarin Alhamdulillah dapat ridhonya, jadi bisa ketemu bagus juga. Sampai sekarang Alhamdulillah kita wawancara bareng kan. Ya kedepannya mudah-mudahan sih kita akan semakin mengajak masyarakat lebih, ya dengan contoh lah intinya itu aja. Baik.